Jawa sampai kembali lagi ke Wadi Gami. Oke. Kembali lagi ke channel gue Wandri Gami ya guys ya. Oke, di kesempatan kali ini saya akan bahas sesuai judul dan thumbnailnya itu guys, barang misterius dan foto-foto Mozilla ya guys ya. Mozilla atau Godzilla? Godzilla ya guys ya. Godzilla. Nah, yang kita tahu sekarang game PUBG Mobile berkolaborasi dengan si Godzilla nya guys. Dan sampai saat ini sudah banyak baju-baju Godzilla yang kita temukan di dalam in-game-nya guys ya. Tapi ini saya akan bakal bahas foto-foto Godzilla dan tempat-tempat lokasi foto-foto itu berada guys ya. Tapi sebelum itu guys, alangkah baiknya klik tombol subscribe yang berwarna merah, like and comment, karena subscribe itu gratis ya guys ya. Dan jangan lupa juga nyalakan notifikasinya agar setiap saya upload video terbaru kalian langsung dapat notifikasinya ya guys ya. Dan jangan lupa like and share juga ke teman-teman kalian juga guys. Tanpa basa-basi langsung kita ke in-game-nya ya guys ya. Dan sini lokasi foto-fotonya berada di dalam map Miramar ya guys ya. Di map Miramar. Oke guys, tanpa basa-basi langsung kita ke in-game-nya nih guys. Oke, let's go. Mantul mama. Nah, dan lokasi pertama adalah di dan kita di sini turun guys, kita langsung ambil ke sini guys ya, sini tempatnya guys. Nah, bisa kalian lihat tempatnya di sini guys ya. Nah, tempatnya di sini guys ya, bisa ya sekitar guys. Lokasi pertama yaitu di pulau dekat Impala guys ya, bisa kalian lihat di sini pulau dekat Impala guys. Nah, sini kita langsung turun tadi guys. Oke, kemarin turun. Dan sini lokasinya di Impala guys ya, tepatnya di pulau depan Impala guys. Nah, di sini terdapat dua foto ya guys ya, foto terdapat dua foto guys. Oke, langsung aja guys kita menuju ke tempatnya ya guys, atau lokasinya. Nah, di sini oke, kita akan cari mobil saja guys. Kita akan cari mobil. Nah, kebetulan di depan ada mobil ya guys ya, ternyata kita hoki juga. Oke, tidak perlu jalan kaki ya guys. Di depan ada mobil. Oke, let's go. Astaga, ada ternyata mobil rusak ya guys. Oh, jangan ada mobil guys. Oke, langsung kita cari mobil dulu ya guys ya. Cari mobil dulu. Dan di depan kita sudah ada mobil guys. Oke, let's go. Dan sini tempat lokasinya. Langsung kita menuju ke tempat TKP-nya guys. Oke, di sini kita langsung naik mobil aja. Kita akan cari-cari lagi guys. Oke, di sini sudah ada guys. Apakah ada betul? Oh, di sana ada guys ya. Nah, oke, patut. Oke.
kebanyakan bot ya guys ya, dan ini gue main di server Aeropolis. Oke, di sini ada skate bot ya guys ya. Kita langsung menuju ke tempat PKP nya guys. Oke, let's go. Oke, dan disini zonanya tidak ke kita guys ya, kurang menguntungkan. Dan disini zonanya bukan ke kita guys. Nah, ini kita langsung menuju ke tempat PKP nya guys. Oke guys, ini guys berada logo atau foto-foto gambar Godzilla ya guys ya, berhubung dengan Godzilla, foto-foto yang berhubungan dengan Godzilla ya guys ya. Nah guys, kita sukses. Oke, dia di sana ya guys ya. Ke tempat PKP nya guys. Oke, di sini yang ada semua bilang kalau kamu sampai ya. Ha, oke, sini mulai ke tempat guys ya. Dia berada di dinding ya guys ya, berada di dinding bangunan nih guys. Nah, tepatnya di sini guys, tepatnya guys. Tepatnya di sini guys. Nah, mana dia coy? Mana? Nah, logo atau gambarnya guys ya. Oke, langsung kita klaim aja guys ya. Oke, dan sini ada investigasi guys. Nah, kalian bisa pilih aja nih guys ya, investigasi. Nah, satu ya guys ya, satu logo sudah kita temukan guys. Nah, di sini adalah posisi logo. Nah, di sini guys adalah posisi logo yang kedua guys ya. Nah, bisa kalian lihat guys, di sini sudah saya tandai guys ya. Nah, sini langsung kita claim aja guys. Nah, dan sini ada bot ya guys ya. Oke, langsung kita claimkan aja guys. Oke, sini langsung kita claim. Berhubung tadi sudah saya claim ya guys ya. Oke. Oke, nice bro. Inilah posisi logo yang kedua guys ya. Nah guys, dan sini posisi yang ketiga adalah guys di Los Leones ya guys ya. Los Leones. Nah sini langsung di sini guys. Los Leones. Nah, bisa kalian lihat guys di sini guys. Saya tanda guys. Nah, di sini ada logo semacam gambar naga ya guys ya, kepala naga guys. Ini ada semacam logo gambar kepala naga guys. Oke, berhubung kita turun di sini guys, kita langsung terjun di Los Leones aja guys. Oke. Oke guys, dan sini kita turun di Los Leones guys, langsung kita ke tempat lokasinya saja guys. Oke, lokasinya sudah saya tandai ya guys ya. Lokasinya, oh nah di sini ada bot ya guys ya. Kurang tahu itu bot atau enggak guys. Di sini gua main di server Eropa ya guys ya. Oke, kita ke sini guys. Nah ini guys, tempatnya di bawah guys. Oke, tempatnya di bawah ini ya guys. Nah ini guys. Oke, nah ini bot terisi coy. Kita jauh ya guys ya. Oke, langsung kita ke menuju ke TKP nya guys. Nah, kita langsung jalan di sini. Kita jalan dulu guys ya, biar sehat ya guys ya. Jalan-jalan ke kota Mirama, nyari logo Godzilla. Oh nah, guys, bisa kalian lihat ya guys ya. Di situ kita langsung jumpa ya guys ya, logo Godzilla nih guys. Nah guys, lihat tepatnya di sini sih guys. Nah, tepatnya sini sini guys ya, sudah saya tandai tepatnya di sini guys. Nah, sudah saya tandai ini guys. Gak
gambar semacam kepala naga ya guys ya. Ada tiga kepala naga di sini. Oke, langsung kita kelainkan aja guys. Nah di sini ada bacanya investigasi guys ya. Langsung kita kelain aja guys. Nah saya kelain guys. Sangat menarik sekali guys ya. Ada tiga kepala naga. Wow, mantap sekali coy. Tepatnya yang kelima adalah guys di prison ya guys ya. Di prison tepatnya di sini guys. Nah, tepatnya di depan kita ini guys, di prison guys. Nah, tepatnya di sini guys. Tapi nanti kita tunggu turun dulu guys, gua akan kasih tahu tempatnya guys. Ya. Oke, di sini bisa gua tanya dulu guys. Biar gua tanya dulu guys. Nah, tepatnya di gedung besar ini guys ya. Tepatnya di gedung besar ini guys. Oke, tepatnya di gedung besar ini guys. Oke, di sini pas sekali kita juga menguntungkan ya guys ya, pesawatnya turun di dekat daerah-daerah sini juga guys. Oke, kita langsung turun daerah sini guys. Oke, kita turun di daerah prison ya guys. Oke, langsung kita menuju ke dalam TKP-nya saja guys. Oke, ini kita ya pasti nyampe ya. Nah, sudah aku bilang apa hasilnya nyampe. Oke guys, tepatnya di tempat lokasi tadi kita di lobby in game-nya ya guys ya. Oke, nah bisa kalian lihat guys, situ sudah ada gambar kupu-kupu di sebelah kanan ya guys ya. Nah guys, oke, dan tempat yang kelima adalah di prison ya guys ya. Nah di sini sudah gua tandai guys, di prison guys. Oke, di sini langsung kita menuju ke tempat TKP-nya guys. Oke, dan sini ada bot ya guys ya. Oke, langsung kita action aja botnya ini guys. Iya. Oke, nice mama. Dan dia ngotot ya guys ya, untuk ngekill gue coy. Oke, di sini semacam bangunan tua ya sih, tapi gue bingung juga ini bangunan apa coba. Oke, sini langsung kita menuju ke atasnya sendiri guys. Oh, nah gua render ya coy, gua render. Oke, di sini ada kue ya, saya kita ambil guys kue ya guys. Oke, nah sini kita dapat kue guys. Oke, langsung kita menuju ke TKP-nya guys. Oke, kita langsung naik ke atas guys, karena logonya ada di atas guys. Oke, ini ada bot ya guys. Oke, di sini kita langsung naik ke atas guys. Nah di sini guys tempatnya guys ya. Nah bisa kalian lihat guys, di sini guys tempatnya guys. Di sini tempatnya guys ya, di atas. Dan sini ada gambar kupu-kupu guys, bisa kalian lihat guys ya. Gambar kupu-kupunya cukup seram ya guys ya. Kupu-kupu adalah kolaborasi kupu-kupu dengan Godzilla. Astaga, ini sangat seram sekali guys ya. Nah langsung kita kelainkan saya kasih investigasinya guys. Nah sangat keren sekali guys ya. Nah bisa kalian lihat guys. Wow, main. Nah bisa kalian lihat juga ini guys ya. Nah, oke guys. Oke, ini kita. Wow, ada gambar alien sepertinya guys ya. Gambar alien guys.
Kupu-kupu sangat mengerikan ini aja. Sangat mengerikan kupu-kupu. Sangat mengerikan ini aja. Nah guys, dan di sini posisi kelima adalah guys di tepatnya di sini lagi Impala ya guys ya, Impala. Dan tepatnya di pulau ini guys ya. Impala di tempat pulau yang kedua ya guys ya. Ini pulau pertama dan ini pulau kedua guys. Nah, dan logo Godzilla nya itu sendiri ya guys ya, kita akan jumpai nanti. Oke, itulah yang kelima ya guys ya. Yang kelima logo ini terakhir ya guys ya, logo yang terakhir ya guys. Oke, jadi kita langsung menuju ke TKP nya guys. Oke, disini zonanya pas sekali guys, sangat mendukung dengan konten-konten kita guys. Jadi Tenten baik sama kita guys, jadi kita gak perlu guys ya untuk cari-cari mobil atau reparasi lama-lamaan di atas ya guys ya. Ini langsung kita di depan kita sudah ada guys. Oke. Oke guys, dari sini kita akan sebentar lagi akan turun ya guys ya. Nampaknya kita langsung diturunkan aja oleh pesawat ya guys. Oke. Oke, mantul memang. Ini adalah pulau yang kedua ya guys ya. Pulau yang kedua ini yang pertama sih, ini yang pertama sana. Dan ini yang kedua guys. Nah, oke, ini lokasi yang kedua guys. Oke, tempatnya langsung kita cari-cari guys. Oke, kita di sini sudah ada guys ya, sudah terjun guys di pulau ini guys ya. Nah guys, di sini adalah lokasi yang kelimanya guys, bisa kalian lihat di sini adalah logo Godzilla nya itu sendiri ya guys ya. Nah, bisa kalian lihat logo Godzilla nya itu sendiri, Godzilla nya warna biru ya guys ya, sangat bagus sekali coy. Nah, biar gua tanda ya guys. Nah, sini kita akan perbesar logo. Mantul memang. Oke, disini guys, tempatnya disini guys. Nah, di sini guys ya, di antara rumah gue ini. Oke, di sini Godzilla-nya warna biru ya guys ya. Nah, bisa kalian lihat guys. Wih, mantul juga ini. Oke, langsung kita klaim aja ya guys ya. Nah, ini ada bacanya investigasi guys. Oke guys, inilah guys logo yang kelima terakhir yang ada di Mirama guys. Oke guys, sekian video dari saya. Jangan lupa klik tombol subscribe, like, and comment. Dan jangan lupa juga share ke teman-teman kalian juga guys, karena subscribe itu gratis guys. Nah, di sini kita sudah dapat 5 dini ramai guys ya, dan di sini dapat hadiah-hadiah menarik juga guys. Oke guys, di sini langsung gua tutup saja guys. Sampai jumpa di next video, dan jangan lupa klik tombol loncengnya guys ya, agar video-video terbaru dari gue bisa kalian tonton langsung, ada langsung di notifikasi HP kalian ya guys ya. Oke guys, sampai jumpa di next video. I love you so much baby, I love you so much bro, I love you so much. Oke bro, sampai jumpa di next video. Bye bye.